So sementara syuting, biasanya aktiviti yang apa saya buat dekat set adalah melukis. Lepas saya tunggu orang syuting, saya lukis lah. Okay, mesti tunjuk. Ulah mai saya tunjuk. Hai Ain. Okay. So ni iPad saya. This is my iPad. Saya akan ambil apps untuk melukis. Ni drawing. So saya akan melukis selalu. Saya akan guna ni. Okay, apps ni untuk siapa-siapa yang lukis kat luar sana, yang minat lukis. Kalau korang ada iPad Pro, kalau ada iPad Pro, korang guna apps ni, okay? So apps ni, tekan kat gallery. Dah ada banyak yang Emma lukis. So kalau nak tengok Emma punya tudung shawl yang baru keluar tu kan, ini Emma lukis kat iPad ni. So ni adalah design yang Emma buat. Ni design Emma lukis untuk tudung Emma. Emma lukis kat sini untuk tudung Emma. Lepas tu ini pun yang Emma lukis untuk tudung Emma. Emma buat bunga. Kalau macam ni, Emma draw saja je lah. Ni yang saya lukis. Yang ini saya buat untuk tudung baru untuk orang Sarawak. So ini adalah design tudung baru yang Emma buat untuk orang-orang Sarawak. So Emma buat corak Sarawak kat sini. Nampak corak Sarawak. Dan dekat sini, nampak tak? Ada traditional Sarawak. So ni untuk Sarawak punya. Kau nak tengok cara Emma melukis, Emma tunjuk eh. Kat sini. Okay ni. Dan nampak ni semua orang shooting kan ni. Ambil gambar feeling-feeling ni. Okay, sekejap. Okay, ni cara Emma buat tudung ni. So ni next tudung Emma insyaAllah akan keluar Sarawak. So yeah, tekan play. Macam ni lah cara saya lukis. So ni saya play balik, saya record. Bila saya lukis, saya record. So saya lukis, saya record. So macam lah saya buat Sarawak punya. Satu-satu. So kalau kita cepatkan, lambat sangat, so dia keluar detail. Ini saya play balik tau apa yang saya lukis, bukan saya tengah buat sekarang sebab saya record. So sampailah saya masuk warna. Cara saya masuk warna macam tu. Okay, so kita back to this. So siapa-siapa yang ada iPad Pro, korang boleh guna apps ni. Sebab apps ni memang sangat membantu untuk orang lukis. Saya lukis guna apps apa? Guna apps ni. See this? Ni apps dia. So korang nak ambil gambar, ambil gambar sekarang. Nak salin, salin sekarang. Nak apa? So inilah apps yang kita guna untuk melukis. Dah. Okay, settle. Saya tambik. Okay. Kalau kita nak buat muka orang, amboi Amy, you pandai lukis. Contoh eh, saya tunjuk contoh je. Hmm.
ni untuk kuat, untuk kita nak besarkan kita punya pen atau kecilkan kat sini. Kalau ini tebal, tengok kalau saya tekan, tekan jadi besar. Kalau saya tak tekan, jadi kecil sangat. Tekan, besar, kecil, besar, kecil. Nampak tak? Kalau saya tak tekan, jadi kecil, besar gitu. Nak tengok app sketch. Tadi saya dah tunjuk dah. Ni undo. Okay. So, kalau kita lukis, saya buat contoh je. Contoh. Getar-getar tangan nak buat satu tangan. Ni contoh je tau. So, kalau tak jadi, jangan cakap apa-apa. Gitu. Okay, ni contoh-contohnya. So, bila saya dah buat macam ni, saya akan ambil macam teruk je. Okay, so saya akan buat macam ni dulu. Lepas tu saya ambil warna, saya ambil color skin. Lepas tu saya softkan dia punya warna. Tu saya pun color. Saya color. Cantik je lah. Lah, tiba-tiba buat kelas mengajar pula. Okay. First kita color, kita ambil color gelap. Dia balik sini. Sekejap undur. Daripada sini, terus dia pergi gitu. Gitu. Macam tu. Kita pergi sini. Kita ambil color hitam. Kita buat mata dia. Kita pergi atas. Kita buat mata dia. Okay, ni saya nak buat mata. Okay, so saya buat macam ni. Ini cara saya melukis tau. So kalau korang ada cara korang, buatlah cara korang ya. Ini cara saya. Kita buat colour mata dia warna biru lah. Kita buat mata colour biru. Okay. Kita buat mata colour biru. Lepas tu saya ambil colour hitam. Colour kat dalam. Kat dalam ambil color putih. Ambil color putih. Buat mata dia. Apa itu hitam? Lepas tu kita tak dalam dia sini sikit. Terus kita buat sikit kat sini. Sini. Macam tu. Depends lah. Okay, lepas tu ambil balik color hitam. Pergi sini. Saya buat mascara. Dari sini saya. Sekejap Saya pusingkan dia. Saya buat. Besar sangat. Boleh lah. Tak cantik. Tak cantik. Alamak. Besar kecil. Besar kecil. Sebenarnya kan susah juga nak lukis satu tangan ni. Belit-belit tangan yang buat. Lah, huhara.
Itulah saya belajar sambil nak live, sambil saya lukis. Jadi, kalau saya dah pandai buat tu, barulah boleh jadi perfect. Sekarang ni tak perfect lagi. Susah. Bulu mata pun jadi huru-hara. Ambil colour grey-grey sikit. Kita softkan dia sikit. Soft sangat ni. Bulu mata kita betulkan eh. Tak cantik bulu mata dia. Dia nak pakai, kena pakai bulu mata Alice. Apa dia? Dia kena pakai bulu mata Alice. Kening. Cantik kening dia. Yes. Dia gemuk dah. Macam sinting. Okay. Mak. Fatimah. Ya. Yeah. Jom. Dengan Eli. Saya baru nak buat live video mengajar orang lukis. Okay. Sambung ya. Part 2 ya. Part 2. Pada semua yang berminat. Okeylah nantilah. Mak bangun mak. Kerja mak. Fatimah. Ya. Yeah. Hey. Tergetar tangan saya nak buat ni untuk korang. Selah tak biasa pun lukis depan orang. Biasa buat senyap-senyap. Hari ni tiba-tiba saja nak buat live. Orang dah panggil. Kita dah kena kerja. Kita dah kena syuting. Alamak. So, nantilah saya sambung eh korang. Saya dah kena syuting. Nanti kalau dah next scene apa-apa, nanti saya sambung buat balik. Sekarang ada yang menjurit. Tak siap. Yo, ma, yes, coming. Apa dia? Itulah. Eh, apa ni tak lalat? Ambil ni untuk tengok warna. Kita ambil colour dia untuk kita padam. So, kita softkan colour dia. Yep. Ah, gua aku dia besar tu bibir. Datang. Kita ambil colour pink, kita buat blusher. Lama dia dah bising ni. Kita ambil blusher, kita ambil soft. Kita ambil besar. Besar sangat. Masih kat hidung saya. Macam tenang sangat. Datang. Okay, saya nak kena shoot dah lah sebenarnya. Coming. Okay dah, dah panggil, bye-bye. So itu je lah. Aku duduk kat luar tu, kau kecubit perut aku, kenapa? Ya. Yeah? So nanti saya sambung lukis, okey? Dah nak kena keluar. Dah nak kena.
So nantilah saya sambung.